Oke, kita lanjut soal nomor 15. Jadi di sini kita dikasih bangun ABCD di mana bangun tersebut terdiri tersusun ya terbentuk terbentuk dari 16 persegi identik yang tersusun sedemikian rupa. Sisi AC-nya itu motong bangun menjadi dua bagian dengan luas yang sama. Artinya ini nih misalkan nih A, di sini juga A yang orangnya ya jingga. maka perbandingan sisi BC berbanding CD itu berapa? Oke, karena gambarnya terlalu kecil, sini aku udah buatin yang lebih gede. Nah, jadi tadi dibilang 16 persegi identik. Jadi di sini ini ada 16 persegi nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Jadi semua itu adalah persegi identik kita anggap aja misalkan luas satu persegi itu satu ya kita anggap satu itu luas perseginya satu satu persegi itu luasnya satu ya ada 16 luas totalnya itu ada 16 gitu nah sekarang kita lihat di sini ada segitiga ABC dimana segitiga ABC itu memuat segitiga ABC itu memuat setengah dari 16 ini berarti luas segitiga ABC itu adalah 8 gitu nah karena luas segitiga ABC itu 8 nah kita tadi kan nentuin kalau luas persegi itu satu maka panjang sisinya itu ya satu juga ya satu sama satu gitu dan semuanya berlaku gitu nah kalau kita lihat panjang AB ini kan kita bisa lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka panjang AB-nya 7. Nah, dapat deh kita cari panjang BC-nya ini berapa gitu. Jadinya AB dikali BC dibagi 2 itu kan sama dengan 2 segitiga ya, 8 gitu. Nah, karena AB-nya tadi 7, 7 kali BC per 2 sama dengan, ah 2-nya langsung aja bawa ke kanan. 2-nya bawa ke kanan jadinya 16. Maka dapat deh BC-nya itu adalah 16 per 7. Nah, ini untuk BC. Nah, kalau kita lihat nih panjang B ke D itu kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Sedangkan panjangnya BC itu adalah 16 per 7 tadi. Maka D ke C-nya ini dapat kita hitung DC sama dengan 4 dikurangi 16 per 7. Oke, 4-nya kita rubah jadi 28 per 7. Dikurangin 16 per 7. Dapat deh 12 per 7. Oke, maka DC-nya itu 12 per 7. Yang ditanya apa? Perbandingan BC dengan CD. Tadi BC itu adalah 16 per 7. Sedangkan CD itu tadi 12 per 7. Maka perbandingannya adalah BC banding CD. 16 per 7 berbanding 12 per 7. 7 nya bisa kita coret. 16 bagi berbanding 12 gitu ya. Jadinya 4 banding 3. Maka dapat dah kita menemukan hasilnya. 4 banding 3 C.